Kita coba lihat ya teman-teman, ada apa aja di sini? Di sini ada badak. Wow, ada badak. Badak ini binatang yang dilindungi teman-teman. Jadi kalau ada badak, kalian jaga ya. Karena nggak ada badak, nggak bagus. Sekarang kita lihat ada apa lagi ya. Wow, ada harimau teman-teman. Harimau ini. Pasajon. Juga sama binatang yang dilindungi nih teman-teman. Tapi kalau ada harimau, kalian jangan deket-deket ya. Soalnya dia akan makan daging. Bisa aja dia membunuh kita. Oke, kita lanjut. Apalagi ya ini ya. Waduh, ada singa teman-teman. Singa ini dikenal sebagai raja hutan teman-teman. Raja hutan ini berarti gak ada yang berani ngelawan dia teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya. Wah, kalau ini namanya jerapah. Nah, jerapah ini binatang yang lehernya panjang. Nah, katanya sih dulunya jerapah ini lehernya pendek, cuman karena ada makanan yang di atas, lehernya berevolusi jadi panjang. Itu juga sih katanya. Oke, lanjut. Ada apa lagi ya ini ya? Wow, ada little pony. Ada satu, dua, tiga, ada empat teman-teman mainan little pony-nya ya. Waduh, mereka berteman kayaknya. Oke, lanjut ya. Ada apa lagi ya teman-teman? Waduh, ada tongkat sihir. Tongkat sihir ini nanti kalau diceritanya bisa mendatangkan barang-barang yang nggak ada jadi ada. Tring! Kayak gini teman-teman. Oke, ada apa lagi di sini ya? Waduh, ini ada hair dryer teman-teman buat ngeringin rambut. Jadi kalau rambut kalian basah atau kalian ke salon, kalian pasti nemuin barang-barang seperti ini nih. Buat ngeringin rambut. Oke, lanjut. Ada apa lagi ya? Wah, ada beruang teman-teman. Isinya ada slime. Dia ada dua nih. Ada yang warna pink, ada yang warna biru. Mereka mungkin berteman ya. Isinya ada yang berkilau-berkilauannya juga nih. Nah, berikutnya apalagi ya? Wow, ada mesin kasir nih. Oh, mesin kasirnya bisa beneran buat berhitung nih teman-teman. Nih, contoh ya. Tuh kan, bisa beneran buat berhitung, bisa buat sekalian belajar nih. Oke, ada apa lagi di sini? Waduh, ada Superman. Tangannya gede banget lagi. Supermannya bisa terbang. Ada tombolnya juga di belakang. Kira-kira buat apa ya ini ya? Kita lihat lagi ya. Ada apa lagi di sini ya? Waduh, ada Boboiboy teman-teman. Kalau nggak salah si Boboiboy ini kepalanya bisa copot loh teman-teman. Kita coba ya, copotin ya. Satu, dua. Wah, kepalanya copot. Yeah.
Sekarang kita lihat apa ada apa lagi ya. Oh, ini mobil-mobilan Hot Wheels. Mobil-mobilan ini kalau teman-teman nggak tahu, sebenarnya mobilnya ada yang aslinya, cuman dibikin miniaturnya nih kayak gini nih. Terus ada apa lagi ya? Ada Rubik nih teman-teman nih. Nah, Rubik ini bagus banget nih buat kalian yang mau belajar. Belajar ketangkasan dalam berpikir. Nah, ini bagus nih teman-teman, harganya nggak mahal tapi bisa buat latihan otak kalian biar lebih pintar. Sekarang ada apa lagi ya? Wow, ada Pop-It Pelangi. Ini bisa disimpan kelereng. Pop-It-nya kan banyak ya bentuknya ya, nggak cuma kotak. Kebetulan di sini adanya yang kotak. Terus ada apa lagi ya? Ini apa ini ya? Ada peri. Dia namanya Tinkerbell kalau yang terkenal peri itu. Katanya sih peri ini sebenarnya ada yang aslinya nih teman-teman. Sempat ada fosil yang menunjukkan bahwa peri itu ada teman-teman yang aslinya. Dia kayak manusia tapi lebih kecil. Tapi dia punya sayap dan dia juga bisa menggunakan sihir katanya. Oke deh teman-teman, kali ini kita beresin dulu mainannya ya. Nanti ketemu lagi di mainan-mainan berikutnya teman-teman. Bye-bye.